Perkenalkan, saya Suryana dari PT Gemilang Sukses Mandiri. Bagian saya di manajer operasional. Untuk PT Gemilang Sukses Mandiri udah berdiri dari sejak tahun 2003 sampai saat ini. Untuk bisnis kami bergerak di bidang jasa transportasi dan logistik. Untuk aset yang kami miliki dari sejumlah gudang, transportasi, sampai office dan sebagainya gitu. Untuk saat ini ada 50 unit. Sangat penting sih, apalagi di zaman era sekarang ya, kebanyakan semua sistem harus pakai digitalisasi kan gitu. Bagi kami digitalisasi sangat penting gitu kan itu. Seperti GPS sih, lebih utama GPS kan. Intinya sih untuk masalah ini biar lebih terpantau masalah unit-unit kami ya. Terutamanya kalau untuk lebih monitoring lah gitu kan, intinya untuk semua unit-unit kami yang berada di antara atau di area Jabodetabek sampai ke luar kota juga gitu kan, itu sih ininya. Untuk proses ke digital itu intinya sih biar lebih memudahkan gitu kan, dari segi pemantauan juga kan, biar lebih terdeteksi juga gitu kan, dibanding secara manual kan kita lebih sulit lah gitu kan untuk memantau sebuah armada gitu kan. Tetapi kalau misalkan udah dengan adanya sistem GPS ini bisa memudahkan tim operasional kami juga gitu kan, mengenai monitoring unit-unit gitu kan, itu sih. Kita memilih Isigo karena untuk satu pelayanan bagus ya. Terus mengenai sistemnya itu mudah dipelajari, sama untuk sinyalnya itu lebih efektif lah gitu kan daripada yang lain gitu. Itu sih kalau ya kelebihan dari Isigo. Tiga tahun. Udah berjalan 3 tahun. Sangat memuaskan sih. Udah pokoknya kita lebih terbantu juga sama pelayanan Isigo kan, yang mungkin administrasinya yang lebih bagus gitu kan. Banyaklah pokoknya intinya kelebihan-kelebihan dari tim Isigo gitu kan untuk pelayanannya itu. Seperti case yang sering terjadi ya saat ini, ketika waktu unit udah jalan gitu. Kadang-kadang waktu unit udah jalan tapi keadaan GPS itu masih tetap sama di posisi tersebut gitu kan. Tapi dalam segi itu, ketika kita ke tim Isigo meminta dibantu untuk pengecekan kan, untuk tanggapan dari respon inisiatif dari Isigo sangat cepat gitu kan. Itu yang saya sukai dari tim Isigo gitu. Kita dulu ada pernah kejadian gitu kan, unit kita dibawa kabur sama dripper. Dan di situ kalau misalkan masih sistem manual kan, kita masih susah gitu kan. Tapi dengan adanya GPS Isigo gitu kan, bisa melacak unit kita berada di mana. Dan satu yang paling memuaskan itu, si unit pas kondisi unit pas lagi bisa dimatikan gitu kan, bisa dimatikan secara permanen gitu. Memperlambat lah gitu kan, memperlambat hal-hal yang unit sampai hilang gitu kan itu. Untuk TMS, satu kita monitoring unit ya. Dan satu lagi kita di TMS itu bisa membuat satu sistem data buat ke customer ya. Dari setiap DO yang kita jalanin dimasukin di TMS itu gitu kan, jadi lebih mempermudah kerjaan operasional lah gitu kan itu. Bagi para industri yang belum memakai jasa GPS, diharapkan menggunakan gitu kan, soalnya ya satu lebih mempermudah gitu kan, lebih mempermudah secara untuk monitoring unit dan sebagainya lah gitu kan. Itu sih kegunaannya kan untuk digitalisasi gitu. Masukan dari saya untuk semua para industri ya dan sebagainya gitu kan, mengenai pemakaian digitalisasi semacam GPS,
lebih baik pakai Easygo karena untuk pelayanan dan secara sistemnya lebih memuaskan dari Easygo.